Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara Ade, saya ucapkan selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Selamat yang lagi nonton, saya doakan semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu bersyukur apa yang kita punya. Dan yang belum punya motor 2 tak, saya doain mudah-mudahan cepat punya motor 2 taknya ya. Nah, malam hari ini, karena kebetulan saya posisinya hari ini malam banget, ada di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Dan saya langsung silaturahmi sama teman-teman 2 tak lovers Kepri, Kepulauan Riau. Tepuk tangan dulu dong. Goib kan? Gak ada orang tapi banyak tepuk tangannya. Nah, kebetulan saya ada sama motor-motornya. Penasaran? Ini dia motornya. Nah, kalau itu kita udah lihat motor-motornya, ternyata di belakang udah ada orang ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini keren loh. 2 tak lovers Kepri, Kepulauan Riau. Ketuanya siapa? Kita gak ada ketuanya. Hah? Gak ada ketuanya. Gak ada ketuanya? Gak ada. Kenapa? Jadi kita ini wadah. Jadi saya selaku admin aja di sini. Oh, jadi cuma ada admin? Admin aja. Oh, kayak grup WA ya? Iya, kayak grup WA. Kalau ini yang dituakan lah. Oh, ini kalau ini ketuaan. Ya, saya coba dari ujung dulu. Ini Oma? Ini Oma? Ini tuh? Nihau, nihau. Nihau. Nihau, Mi. Nihau, Ma. Nihau, Ma. Sia, sia. Sia, sia. Alhamdulillah, saya lagi ngobrol sama Andi Lau. Andi Lau biasanya udah NSR. Ini Kawasaki Ninja. Sehat bang? Sehat, sehat. Siapa namanya bang? Ivan. Kau jaga bang. Bang Ivan, motor apa yang abang naik? Ini Tiger pak. Wow. Tiger 2 tak? Iya. Waduh. Udah dimodif. Waduh. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ninja, tahun berapa bang? 2014. Ninja R. Ninja R. Punya sendiri? Punya sendiri. Restorasi atau modif? Restorasi. Aslinya warna hitam? Asli hitam. Oh, ngeri loh. Ini Bang Ivan seleranya hitam ya. Ini karbon asli bang? Karbon asli itu bang. Kevlar? Kevlar. Pantes, lancip ya? Lancip. Gila, ini pakai knalpot karbon juga? Karbon juga. Boleh dinyalain bang? Boleh. Abang aja coba. Wih, lampunya terang banget. Kayak lampu Indomart. Terus, kenapa biar yang lain yang bulan-bulan dong? Teman, ini rata-rata teman-teman 2 tak lovers Kepri ini memang pakai Ninja atau bagaimana? Ninja, ada juga King. Campur? Campur. Tapi malam ini kebanyakan Ninja ya? Kebanyakan Ninja. Berarti memang banyak pengguna Ninja? Banyak. Itu tadi Bang Ivan, Ninja R 2014 ya bang ya? Iya. Mantap. Nih, bang, siapa namanya bang? Diki. Hah? Diki. Diki? Diki Bulin. Pakai Ninja juga bang? Iya. Ninja tahun berapa? Ini tahun 2013. 2013? Bukannya Barong ya? Iya. Bulet? Bulet. Oh, kalau yang Barong tuh 2000 berapa? 2014 ya. 2014. Ninja R warna merah? Iya. Aslinya merah? Aslinya merah. SS? SS. Orian? Orian, yang enak sih buat kerja. Oh, buat harian. Tapi repaint belum? Ini, ya, repaint. Repaint. Pakai knalpot juga, bang? Iya. Ya iyalah, kalau nggak pakai knalpot, nyalanya. Abang lagi boncengin cabai-cabian. Mau ditanya ya? Hah? Mau ditanya? Nanti aja. Nah, nanti aja. Nyalain, bang. Coba, bang. Saya mau denger, bang, suaranya. Enak banget suaranya. Ini kalau Ninja memang rata-rata dia nggak ada OS ya, jadi nggak ada next truck ya, gitu aja ya. Ini ngeri loh. Jadi, kok bisa ngomong ya? Baterai baru. Ya, ngidupin kontak, kalau nggak ngidupin kontak, ngidupin lampu. Bang, siapa namanya bang? Ragil. Ragil? Ragil itu anak pertama ya? Ragil. Terakhir. Ah, tetangga saya anak pertama Ragil. Oh, salah tuh berarti tuh. Ragil putra bungsu gitu. Ini rada gila. Bang, Ninja tahun berapa, Bang? 2011. Aslinya warna ini, oranye. Enggak, biru.
Oh biru, kenapa diganti mak? Merah itu berani. Lah kenapa nggak beli yang merah? Beda warnanya. Beda warna, tapi tetap kasnya merah ninja tuh beda. Beda ninja kan kasnya hijau. Kasnya hijau, tapi merahnya beda. Merah apa? Merahnya marun. Ini orange kan ya? Ya itu. Oh ini merahnya SS ya? Yes. Ya, yang kayak ini kan? Cuman ini agak masuk ke laut. Laut merah. Laut merah. Tahu nggak siapa yang bunuh? Nggak tahu. Ini. Kalau laut mati, yang bunuh tetangga saya. Oke, Bang Ragil. Tahun berapa tadi, Bang? 2011. Ada kenalpot kan? Kenalpotnya sama ya? Oh, ini lebih satu semua. Coba dengerin. Emang kalau ninja kasih begini, rata-rata filternya nggak pakai filter ya? Iya. Open filter. Rata-rata? Semua? Rata-rata. Apakah ciri khas Capri atau semua ninja? Enggak semua ninja sih. Tergantung selera masing-masing. Boleh dimatiin, Pak. Pantai, Pak. Lah kelip. Ini boncengin anak. Anak kok jenggot? Enggak ada. Ini ada anak tuanya sama bapaknya. Ini lanjut. Dengan siapa, Bang? Ferdi. Iya. Ninja Kick. Ninja R aslinya cuma pakai fairing kit di convert jadi Ninja SSR. Oh iya aslinya warna orange ya? Aslinya warna orange. Oh iya? Yeah. Orange yang Ninja dia? Kayaknya enggak ada. Kalau Ninja R yang 2015 kan orangnya agak metalik ya? Iya. Kalau ini mungkin orangnya ikutin yang SSR. Ini dulu pada eranya booming ya pakai fairing ini ya? Mungkin. Kok sekarang masih tetap pakai ini? Nggak punya modal? Bukan. Karena pengen pakai fairing aja, sebelumnya pakai RR. Oh, nah, ini dipakein fairing RR? Oh, enggak, pakai SSR. Tapi secara surat-surat tetap orange? Tetap orange. Pakai kenapa kan itu? Rata-rata sama mereknya ya? Sama, ini sama. Oh. Endorse? Enggak. Belinya ini. Yang beli? Borongan. Oh, bal-balan? Boleh dinyalain, Bang? Boleh. Sama, enggak? Suaranya pasti beda dong. Keren. Nah, mantep. Garingnya gimana gitu, kayak bukan pakai bimoli ya. Nah, ini nih. Ini motor tetangga nih kan? Iya. Motor Malaysia? Motor Malaysia. PJ Gojet? 125. R? ZR. Asli ZR? ZR? Iya. Tahun berapa? Tahun 2006. 2006? Oh, ZR aja ada 2006 ya? Aslinya biru? Aslinya biru. Ini? Oh, tambahan ya? Tambahan, stiker. Bang, siapa tadi namanya? Algaf. Oh, anak Habib. Anak Habib. Habib Algaf, bukan Asgaf. Plat sini kan, bukan plat Malaysia sini, kan? Plat sini. Ini pakai knalpot ninja juga nggak? Ini pakai knalpot Jupiter. Coba boleh di... Ini Pak, ini Pak, ini saya sama Bapak. Dua hitam-hitam. Kayak mata elang. Ini standar tapi standar tinggi. Di buang anting nggak? Nggak ada. Masih bawaan? Masih bawaan. Nggak dibobok? Nggak ada. Ini ngeri loh. Ini dua tak lovers Capri. Keren motornya ya. Tapi mukanya sama ya semua ya. Jomblo mana yang jomblo? Oh, ini. Satu paket. Ini betul nggak jomblo? Tafsirkan. Lagi nyari jodoh katanya. Ya udah, ini keren banget loh, kita baru satu jejeran ini aja motornya antik-antik ya, terutama ini berani nekat berjajar dengan ninja karena nggak ada temen ya. Bang, nongkrongnya ada di mana base campnya? Kita sekarang baru 2 bulan yang lalu kita udah buka di sini, jadi kita nongkrongnya sekarang di sini. Di sini apa nama tempatnya, apa? Refreshing.id. Iya. Ini untuk apa? Ini kita ngejual merchandise Dota Lovers Cafe lah. Jadi yang sebelumnya kita PO, sekarang kita udah ready buat teman-teman. Jadi punya sendiri atau atas nama Dota? Bareng-bareng Pak, itu buat teman-teman. Oh, bareng-bareng. Jadi ada perwakilan dari teman-teman kita melalui Dota Lovers. Oh, jadi buka usaha. Ya. Jadi nongkrong yang bermanfaat. Ini nih, keren. Nah, terus kalau mau daftar menjadi membernya bagaimana?
sebenarnya nggak ada daftar sih, selagi dia mau datang ke kita, kita ambil aja kayak open welcome aja ya. Ya jadi nggak membatasi ya, yang penting motornya 2 tak. Udah. Mau motor apapun itu ya, tuh banget. Yang penting 2 tak. Nongkrongnya setiap hari apa bang? Bebas sih, selagi mereka mau datang, datang aja, kita setiap hari di sini kok. Terus kegiatannya apa programnya? Kita biasanya sunwori, night ride gitu. Kadang kalau kita di Batam, kita turunnya ke Bintan gitu. Oh, jauh ya. Ini touringnya antar pulau. Iya, kita iya. pakai kapal. Jadi merchandise di refreshing.id ini salah satu yang kaos gua pakai ini. Keren ya. Kalau mau dapetin ini di mana? Instagram. Instagram ada. Apa Instagramnya? Refreshing.id juga. Oke. Okay. Oh, ini refreshing. Iya. Jadi kayak santai refreshing. Iya. Tamas ya. Spontan aja kita awalnya. Spontan. Ya dah, buat saudara adek, malam hari ini gue keren banget silaturahmi sama teman-teman dua tak lovers Capri yang kebetulan motornya juga keren-keren dan mereka juga punya usaha untuk meningkatkan silaturahminya biar terus ngumpul. Dan yang pastinya gue akan nge-review teman-teman yang ada di belakang sana, rata-rata mereka pakai Ninja Kawan Sakti ya. Nanti kita lihat di video berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum. We'll be right back.